Lim Tiong Kim pula dengan Bergson. Kad kuning dilayangkan kepada Lim Tiong Kim dalam perlawanan ini. Pada pertembungan Perak FC menentang Johor Darul Ta'zim di Stadium Ipoh, sebentar tadi, berlaku satu insiden kad kuning untuk jurulatih Perak FC. Berikut merupakan insiden kad kuning untuk pengendali Perak FC LTK dan insiden perang mulut antara Datuk Lim Tong Kim, Arif Rahiman dan Bergson. Sebentar tadi. Wan Zek Haikal ini, pemain yang dihantui dengan berbagai kecederaan. Lim Tiong Kim pula dengan Bergson. Kad kuning dilayangkan kepada Lim Tiong Kim dalam perlawanan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sila bantu subscriber, like dan komen video ini. Jumpa lagi.